No limit in the sky that I won't fight for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I'll climb a mountain. Hey, ya. Hey. Hari Minggu di sini. Kita nggak pergi ke gereja ya. Kita mau ngedate. Jadi, kita baru tinggalin rumah. Sekarang mau ngedate dulu. Pokoknya mau ngedate seharian. Soalnya kita belum. Bukan belum ya, udah agak lama sih nggak ngedit ya. Ya Pri ya? Ya, yeah. I don't know what you said. I'm saying it's like we haven't get like just two of us like having date night, but so. Oh yes. Just gonna have date day. Date day, love it. Yeah. Yeah. So ini jam. What time is it? 11:44. Jam setengah 12. Jam setengah 12. Ini kita mau pergi ke mini golf. Oh, mini golf. Itu nggak fancy ya di sini. Itu nggak terlalu mahal. Kalau di sini berapa ya? Tadi lihat di websitenya itu cuman berapa ya? Kayak nggak sampai $10 gitu. So. Kita lihat aja nanti ya. Haha. Oh, ini tempatnya. Lucu banget ya. Kayak taman bermain anak-anak gitu, lihat. Oh, ada bengkel lagi. Lucu banget ya tempatnya. Kayak ada water fountain-nya gitu. Jadi kita mulainya dari gajah ini nomor satu. Here we go. Yep, let's fight. Kan ada laba-labanya nyebelin loh. Oh gosh, bola aku di sini nggak bisa masuk tadi. Oh, right there. Lucu ya onta. Terus ini ada air terjun. Hai hai. Hai hai. Ya, lucu banget. Ada sepatu segala. Lucu banget ini. I know, all back. Oke, ini kita habis main, bolanya dimasukin kayak main judi gitu ya. Let's see if I get it. But it has to be on the line. Oh, dang it. You got one here. Oh, ya ini aku punya tadi. Merah, tapi harus ada di garis ini. Nyebelin kan? Hey ya. Hari Senin sekarang. Masih pagi, masih jam 9. Jadi semua udah pergi kerja ya. So, ini aku lagi di taman belakang. Kemarin hujan gitu tadi malam. Jadi pagi jam segini agak sejuk gitu. Jadi bagus lah. Cuacanya sih kelihatannya bagus ya, tapi nanti bakal jadi panas banget. Masih di bawah 100, masih 33, paling 32 sampai 35 derajat ya hari ini. So, liatin tuh, Sadie aja lagi jemuran, gaya banget. Lagi jemuran dia. Ini meja baru beli satu set waktu kapan nih? Beberapa bulan lalu sih, sebelum keluarga aku datang. Jadi inilah tamannya Meme ya di belakang. Aku lagi ngopi. Ini beli kemarin pas pulang Bali. Oke, aku mau ajak Said. Mau ajak lihat ya. Ini kita ada mawar di sini. Kemarin pas beberapa hari lalu berbunga banyak sih.
Dan ini bunga dahlia namanya. Aduh, ini udah mati satu. Ini gede banget loh bunganya. Lihat, cantik banget. Bagus banget kan? Ini lebih gede dari tangan, lebih gede dari tangan aku. Kan? Lebih gede kan? Bagus, gede banget. Cantik banget. Terus ini zucchini. Zucchini satu panjang sana. Terus ini basil kalau nggak salah. Mana yang namanya? Ya. Yeah. Sweet basil. Yeah. Basil. Sweet basil. Terus itu peas. Sekarang lagi kering banget, nggak tahu kenapa dia. Terus ini ada rosemary. Kemarin aku kalau masak apa gitu langsung comot aja dari sini. Terus ini apa ya? Oh, jalapeno. Jalapeno. No. Jalapeno. Cabenya orang Meksiko. Ini ada. Ih, ada jalapeno-nya. Si Meme belum tahu. Oh. Jadi enak kalau masak langsung comot di sini. Nah, ini green peas-nya. Tuh. Peas-nya ada banyak kalau ini. So, ini ada broccoli nih. Jadi kayak mini brokoli gitu. Namanya broccoli nih. Terus di belakangnya itu ada buncis. Buncisnya gede banget ya. Terus ini, yang ini yang gede ini, ini artichoke namanya. Ah, belum ada. Belum ada ininya, tapi udah gede banget dia. Tanamannya artichoke. Terus kita ada lavender here. Ada bunga lavender ya. Soalnya si Meme cinta banget sama ungu. Lavender. Terus itu buncis ya. Banyak banget ada buncis. Dan ada bunga dahlia yang lain lagi di sini. Lihat, gede banget. Buset dah. Yang ini gede banget. Lihat. Tangan aku aja segitu. Terus bunganya masih lebih gede. Gede banget lah pokoknya. Cantik banget. Sumpah cantik banget. Terus ini. Ini kapan lalu berbuahnya banyak banget. Ini grapes tomatoes namanya. Tapi dia lagi kayak gugur gitu. Aduh, ini lagi tumbang lagi. Ini dia keberatan. Banyak. Aduh. Berat banget sih ini dia. Soalnya gede banget ya tanamannya. Banyak banget kan buahnya. Tuh, banyak banget. Cherry tomato. Apa? Cherry tomato. Tomat cherry. Aduh, ini tiap hari dipetikin ya. Sampai berapa ya? Sehari bisa dapat 10 biji minimal. Sini ada pagar biar Sadie nggak boleh masuk. Santai-santai dulu, ngopi. Saders, Sadie, what you doing? Lihat sih Sadie gaya banget ya, berasa di pantai banget. Hah? Jepuji. Ya. He's a princess. Me. Are you the princess? Oh yes, you are. Come on, Sadie. Ah, ini pintu buat Sadie. Come on, get in. Dah. Dia kalau mau pipis, mau potty ya, dia langsung pergi sendiri. Okay, balik lagi. Kita udah dalam. Tadi enak sih, masih kayak warm gitu ya di luar. So, acak abul banget sih rambut nih.
So, aku mau share sama kalian. Kemarin kan sun date ya. Akhirnya setelah sekian lama, bukan kayak lupa atau gimana, tapi kita kayak menikmati kebersamaan, family time gitu. Jadi akhir-akhir ini kita emang sering menghabiskan waktu sama si Meme, sama Rachel, sama Corey gitu. Jadi kita jarang ngedit deh. Okay. Jadi aku lihat online kan. Jadi aku itu emang member dari Famous Footwear. Itu jadi kayak toko sepatunya gitu. Dia ada banyak brandnya gitu. Dan aku lihat, Dan aku lihat itu mereka lagi ada promo BOGO namanya, buy one get one half. Gimana sih? Pokoknya harga kedua itu setengah harga deh pokoknya. What? Dan aku emang pengen beli Bear Paw ya. Itu nama brandnya di sini untuk sepatu ini, sepatu musim dingin. Dan itu berbulu banget lah pokoknya. Dan inilah dia. Tada. Ini gede banget kan? Jadi aku mau buka ya. Tada. Jadi emang pengen beli sepatu bootsnya yang model kayak gini. Aku ada boots sih, yang tall boot gini ya. Tapi yang aku beli itu nggak terlalu nyaman. Apa itu sih dia? What? Yes, they are new. Do you want to wear boots as well? Yeah? Do you want one? Aku emang sengaja mau beli yang full bulu gini di dalamnya. Soalnya waktu apa sih namanya? Winter kapan lalu itu aku kedinginan. So yeah, aku beli ini. Jadi ini lucu banget. Lucu banget. Bear Paw. Dan merek ini dia mahal banget. Kalian kalau tahu merek apa sih? UGG, aku nggak tahu gimana caranya baca itu, UGG atau UGG atau whatever dah itu, ya kan? Jadi ini harga aslinya, lihat, bisa lihat nggak di sini? Tuh, itu harga aslinya, jadi $50 clearance, yes, paling suka deh yang namanya clearance ya. Aku kalau belanja di mana gitu, beli apa kalau ke Kohl's atau ke Macy gitu ya, JCPenney, itu nama toko-tokonya di sini, itu biasanya aku pergi ke clearance dulu, itu yang paling murah. Soalnya clearance di sini itu barangnya masih bagus-bagus, jadi ya begitulah, kenapa enggak ya kan, barangnya masih bagus dan murah, so ya udah. Coba ya. Anget banget. Jadi, lucu. Lucu. Jadi lihat. Lucu banget ya. Itu boots aku dan si Tyler bilang, "No, we're not getting two bear paws." It's like, "Well, I'm not saying that." Jadi dia kemarin beli karena aku beli sepatu, jadi dia pengen cari juga sepatu. Dia tuh ya sepatunya melebihi sepatu aku. Nike, whatever. SB ini yang skateboard punya. Itu sebenarnya aku sih yang pengen beli sepatu yang pure putih gitu kan. Nggak tahu kenapa aku pengen aja beli yang putih gitu sepatunya. Terus udah gitu, yang ini lumayan mahal kemarin. Berapa ya? $75. Iya, 7499, jadi $75. Ini sepatu $75, gila. Sepatu segede ini, udah kayak telepon zaman dulu ya. Emang kakinya, aduh, super sih dia. So, bisa tebak nggak ukuran kaki dia? Ukuran berapa? Nih, segede ini.
ya. Tebak deh ukuran kaki dia, ukuran berapa? Kasih komen ya nanti tebakan kalian ukuran kakinya si Tyler berapa gitu. Pokoknya dia kalau cari sepatu di Indonesia kemarin susah gitu aja deh. Dan dia nggak pernah beli sepatu di Cina karena nggak pernah nemu. Liburan musim panas dia kesini, pulang, terus balik lagi ke Cina. Itu dia paling nggak bawa 2 sepatu dan 2 sandal. Itu udah pasti, karena dia tahu dia nggak bisa beli sepatu di Cina. Jadi ya, sebenarnya aku yang pengen beli yang sepatu putih, yang full putih kayak gini. Kalau aku lebih suka Nike kan, aku cinta banget sama Nike. Kalau Tyler lebih cinta sama Skechers. Sepatu aku yang sebelumnya itu Nike, dan aku pakainya itu berapa ya? 4 tahunan gitu. Jadi aku kalau beli barang itu beli barang sekalian yang bagus gitu. Karena aku tahu itu bakal tahan lama gitu. Aku juga suka sih barang diskonan kayak barang murah kayak gitu. Tapi ya gitu. Cuman pakai paling setahun lah paling lama ya. Ini harus aku wax dulu. Kalau enggak, aduh. Ini paling 2 hari udah ini ya. Udah kotor banget. Dan aku juga harus wax boots aku. Jadi bisa kayak water gaya banget. Jadi bisa kayak tahan air kayak gitu. So, itu dulu vlog kali ini. Semoga kalian suka. Nongkrongin kita terus. Subscribe kalau kalian suka. Bakal membantu aku banget. Dan kasih like kalau emang like, kalau enggak ya enggak perlu sih, enggak, jangan kepaksa lah pokoknya. Ya. Yeah. And kasih komen kalau kalian emang mau komen. So, have a nice day. Bye bye. Dadah. Serius. What you doing? Right. Who's the princess? Me. That's a goodbye. Bye everyone. Bye everyone.